Tabe bro, Bray, kali ini Bunda kembali memberikan hiburan tentang percintaan zodiak Virgo. Seperti biasa, ini hanya sebagai hiburan. Semua kembali berdoa kepada Yang Kuasa, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Ini energi percintaan Virgo dari tanggal 1 sampai tanggal 15 April di tahun 2021. Tetap semangat bro, Bray. Dan Bunda juga minta maaf bila ada kata-kata yang membuat kalian ya tersinggung. Bunda minta maaf. Tetap semangat. Jangan lupa perbanyak berdoa. Tabe, Bunda berdoa dulu. Ya, kita mulai bagaimana percintaan kalian, Virgo. Energi keseluruhan yang dealing dengan zodiak Virgo bagaimana di bulan April maupun energi Virgo. Keseluruhan energi yang dealing dengan Virgo. Di sini sepertinya Virgo sudah memulai sudah mulai bahagia, walaupun sebelumnya energinya kalian kebingungan. Tetapi energi dari tanggal 1 sampai tanggal 15 April di tahun 2021 kalian sudah mulai bahagia. Intinya seperti itu. Tetapi yang dealing dengan Virgo, energi keseluruhan mereka masih stuck tentang komunikasi, tentang perasaan mereka. Seperti itu yang Bunda tarik energinya. Kita mulai dari energi percintaan zodiak Virgo yang bermasalah. Bagaimana di energi dari tanggal 1 sampai tanggal 15 April di tahun 2021. Oke. Di sini yang bermasalah dulu Bunda bacakan energinya kalian ya. Bila Virgo, sepertinya kalian sudah mempunyai suatu ketetapan. Mungkin energi sebelumnya kalian kebingungan bagaimana menegaskan apa yang terbaik buat kalian, apa yang harus kalian hilangkan. Seperti itu energi di sini. Dan di sini kalian sudah mempunyai suatu keputusan dan ingin merubah pandangan. Ya, merubah pandangan. Seperti itu, merubah pandangan. Ya, kemungkinan kalian tidak ingin lagi kembali ke masa lalu. Tetapi yang dealing dengan Virgo, terutama dari elemen api, air, mereka juga berusaha bagaimana untuk ya seperti mereka menarik diri selama ini. Bukan berarti mereka tidak ada rasa sayang, rasa cinta kepada kalian. Justru di energi dari tanggal 1 sampai tanggal 15 April, mereka semakin menyadari rasa cinta mereka lebih berat untuk kalian Virgo, terutama dari elemen api dan air. Bila dari elemen udara, tanah, mereka masih berusaha bagaimana menyelesaikan permasalahan mereka. Kemungkinan permasalahan antara perbedaan cara berpikir dengan kalian Virgo, ada pula tentang pihak ketiga. Untuk melakukan suatu ketegasan sepertinya belum, atau bagaimana ada kejelasan di hubungan ini. Hanya kalau Bunda tarik energinya, Virgo memulai mengambil suatu keputusan atau ketegasan di dalam hubungan kalian selama ini bagaimana, dan apa yang sebenarnya diinginkan elemen tanah maupun udara. Kita lihat kartu klarifikasi tentang hubungan yang bermasalah di energi tanggal 1 sampai tanggal 15 April. Virgo. Di sini Virgo, sepertinya energi kalian masih ada keraguan yang mengambil suatu keputusan tentang seseorang yang ingin kembali bersama kalian, terutama dari elemen api dan air. Tetapi bila dari elemen tanah dan udara, kalian sepertinya ingin mengakhiri semua hubungan yang terlalu banyak ya drama, terlalu banyak direkayasa. Terutama seseorang yang dealing dengan kalian lebih mementingkan diri mereka maupun pihak ketiga. Jadi Virgo di sini intinya di bulan April, energi yang Bunda sampaikan tadi akan mengambil suatu keputusan, yaitu ketegasan bagaimana dalam hubungan kalian. Keren di sini. Ya, kita kembali lagi dengan percintaan yang jomblo atau lajang ya. Energi dari tanggal 1 sampai tanggal 15 April. Virgo, jangan lupa senyum semangat ya.
Hidup itu harus ada motivasi untuk bangkit, pro, semangat. Energi Virgo. Di sini sepertinya kalian Virgo yang jomblo atau yang lajang, kalian ada bertengkar, ada pertengkaran tentang ini seperti kehidupan sehari-hari kalian, membuat kalian kadang merasa tersakiti. Di sini pula banyak selisih paham kalian, atau ada berbagai yang mungkin teman atau keluarga, kemungkinan mereka lebih banyak yang menyakiti kalian atau berkata-kata yang membuat kalian hanya bisa berontak pada diri kalian sendiri. Itu energinya. Untuk kalian kemungkinan ingin menyelesaikan masalah dengan hubungan, karena ada hubungan di sini masih digantungkan walaupun status kalian jomblo, seperti itu ada yang digantungkan dan ingin menyelesaikan masalah pula kalian di sini agar kalian bersih atau ada status yang bagus. Ya, status ini kemungkinan kalian ingin benar-benar jomblo dan di sini kalian ingin bangkit meraih kesuksesan kembali, terutama bangkit dalam kondisi keuangan, kondisi kalian yang selama ini terpuruk, kalian ingin bangkit. Dan di sini ada beberapa elemen mendukung kalian. Dari elemen udara ada Aquarius, Gemini, Libra. Dan di sini pula mereka sangat memberikan ya kemungkinan jalan keluar dari permasalahan sehari-hari dengan keluarga atau ibu bapak atau anak. Di sini juga teman. Di sini mereka akan membantu kalian Virgo yang lajang menyelesaikan semua permasalahan dan akhirnya kalian mengambil keputusan untuk mandiri, untuk tidak lagi ketergantungan. Terutama ada dukungan dari elemen udara, tanah, seperti itu energi di bagian sini. Kita lihat kartu klarifikasi bagaimana status lajang kalian. Di sini setelah kalian mengambil keputusan, apapun kalian ingin mandiri atau menyelesaikan masalah sendiri dengan dukungan teman dari elemen udara atau tanah, semua masalah yang selama ini menjadi beban kalian akan ya berakhir dengan kebahagiaan yang selama ini kalian tunggu-tunggu, seperti itu. Sehingga ada seseorang yang mungkin LDR, ya beda jarak, ini sepertinya beda usia kalian, beda jarak, memberikan suatu komitmen dengan kalian dari elemen tanah, Capricorn, Virgo, Taurus. Tetapi kalian masih ingin fokus untuk membahagiakan diri kalian sendiri, bukan fokus untuk untuk mencintai atau dicintai. Seperti itu energi kalian ya. Tetap semangat jomblo, jangan menyerah. Kita kembali dengan percintaan yang berpacaran. Bagaimana percintaan kalian? Bunda tetap sapa kartunya ya, agar kalian tetap semangat. Yang berpacaran, status percintaan kalian dengan pacar kalian lelaki maupun wanita. Oke. Di sini ada dua kartu. Di sini kalau Bunda rasakan energi sebelumnya, ini kalian takut kehilangan pacar kalian lelaki maupun pacar kalian wanita. Tetap berarti ada kesalahpahaman, kalian ada break di dalam hubungan kalian, mungkin energinya sudah sebulan. Di saat kalian sudah ya banyak diam, sudah tidak lagi meragukan tentang namanya cinta dari seseorang, di sini justru ini kemungkinan LDR kalian. Ada perbedaan juga di sini. Akan memberikan kabar kepada kalian, ya intinya kabar membahagiakan untuk bagaimana kembali berkomunikasi lebih baik lagi. Ada pula ini seseorang akan memberi kabar kepada kalian bahwa pacar kalian laki maupun wanita bersedih, takut namanya berpisah atau putus, membuat kalian juga lucu, bro, bray. Tetapi Virgo yang akan dealing dengan elemen air, tanah, dan udara, ini ada tiga yang Bunda tarik energinya. Di sini mereka meminta suatu komitmen dengan kalian,
terutama ada jeda kalian sebelumnya. Ya mungkin energinya 2 minggu yang lalu, sebelum di bulan April. Di sini mereka memberi kabar, intinya kabar yang kalian tunggu-tunggu. Dan apa rasa yang pernah kalian rasakan, yaitu ya tentang kalian alami, tentang kehilangan, kalian tidak mau putus atau pisah, atau mereka memblokir kalian. Justru di sini mereka membuka komunikasi kembali dan mengajak ke jenjang lebih serius lagi. Di sini juga kemungkinan Virgo lebih dewasa bagaimana menyikapi ya perkataan dari pacar kalian lelaki maupun wanita. Di sini pula akan ada suatu pertemuan kalian, walaupun ada jarak kalian, mereka akan usahakan mengabari kalian, tetapi mereka mengabari kalian dengan tujuan keluarga mereka sudah merespon hubungan ini. Tetapi bila dari elemen api, mereka masih ego tentang siapa benar, siapa yang salah di hubungan ini. Untuk kesetiaan, mereka masih setia. Begitu pula dari elemen air, elemen tanah, dan udara. Kita lihat kartu klarifikasi yang berpacaran. Di sini akan ada suatu ya peresmian kebahagiaan tersendiri. Di saat kalian banyak diam, tenang, dan lebih dewasa, bro-bray, ya menyikapi setiap ucapan dari kata-kata, ya ucapan dari pacar kalian lelaki maupun wanita, kadang membuat kalian kesal, kadang membuat kalian sedih. Justru akhirnya mereka menyadari bagaimana pentingnya untuk berkomitmen. Ada ini pembicaraan pernikahan, ada perayaan, bro-bray, energi yang berpacaran, ada perayaan kalian, kemungkinan tunangan, ada pula serentak mengajak kalian menikah, energi di bagian sini. Sepertinya hanya ini yang berpacaran. Tetap semangat, tidak ada yang selingkuh di bagian sini. Bila kalian ada curiga dengan elemen api, elemen tanah, udara, dan air, kita kembali dengan hubungan percintaan yang sudah berumah tangga atau yang sudah menikah ya. Bagaimana di energi tanggal 1 sampai tanggal 15 April. Oke. Di sini yang berumah tangga, kemungkinan energi percintaan kalian ada suatu permasalahan tentang ekonomi, tentang waktu. Ini kemungkinan. Ini sebagian ya. Tapi sebagian di sini Virgo berusaha bagaimana mengerti pasangan kalian, yaitu suami, istri, dan kebutuhan untuk anak-anak. Sehingga pasangan kalian ini dari elemen tanah Capricorn, Virgo, Taurus, elemen api Aries, Leo, Sagittarius, mereka berusaha bagaimana mencukupi tentang keuangan, membagi waktu pula. Itu yang Bunda tarik energinya ya. Ya, mereka terus bekerja, bekerja keras untuk bagaimana hubungan rumah tangga kalian lebih membaik. Di sini ada yang bekerja keras ya. Kemungkinan kalian LDR ini kalau Bunda tarik energinya dari elemen air dan udara. Mereka ingin datang memberikan suatu penjelasan kenapa mereka jarang komunikasi. Ini mengenai tentang kebahagiaan kalian. Seperti itu yang berumah tangga. Dan di sini bila kalian mencurigai suami atau istri kalian ada pihak ketiga, sepertinya energinya kalau Bunda tarik energi dari empat elemen, tidak ada lagi kepikiran pihak ketiga. Justru akan berakhir kebahagiaan di dalam rumah tangga kalian. Apa yang kalian inginkan, kalian ingin harmonis rumah tangga kalian akan tercapai. Intinya tetap positif, bro-bray, setiap ada permasalahan. Begitu pula ujian tentang keuangan. Di sini tujuan kalian berdua awal menikah bagaimana? Jangan di saat sudah berbagai masalah kalian putus asa. Tetap bangkit, bro-bray, bagaimana rumah tangga kalian lebih membaik. Sepertinya hanya ini. Tabe, tabe semua.